Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan video saya ini. Kali ini saya mau menelusuri tempat jejak sejarah yang ada di pinggiran Masjidil Haram, yang ada di lokasi sebelah timur Masjidil Haram, yaitu Pintu Salam. Mari dukung channel ini agar tambah semangat untuk bikin video seputar Masjidil Haram. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini saya ada di lokasi Pintu Salam yang ada di sebelah Masjidil Haram, yang lokasinya sebelah timur dari Masjidil Haram. Kita mulai dari sejarah terbelahnya bulan di atas Gunung Jabal Abu Qubais yang ada di pinggiran Masjidil Haram ini. Gunung Abu Qubais adalah gunung yang letaknya sangat berdekatan dengan Masjidil Haram. Letaknya searah letak Hajar Aswad dan berdekatan dengan Bukit Safa. Pada awalnya ketinggian dari gunung ini kira-kira mencapai 420 meter. Namun dengan adanya berbagai penataan tata letak serta perluasan Masjidil Haram, gunung ini sekarang dijadikan Hotel Raja. Dan Gunung Abu Qubais sudah banyak dipugar. Bahkan yang dinamakan Masjid Bilal yang berada di puncak gunung ini kini sudah tiada. Gunung ini juga dikenal dengan nama Gunung Al-Amin, yang artinya gunung kepercayaan, gunung menyimpan amanah. Karena Allah telah mengamankan Hajar Aswad di gunung ini pada waktu datangnya air bah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan gunung ini menjadi lokasi pembuktian salah satu mukjizat Rasulullah SAW, yaitu terjadi terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Yang satu di atas Gunung Abu Qubais dan satu bagian berjalan ke atas Gunung Sudani yang ada di belakang Bukit Marwah. Peristiwa itu telah disaksikan oleh kaum musyrikin Mekah, yang mana Rasulullah SAW dipinta untuk membuktikan kenabiannya oleh kaum Quraisy. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW membelah bulan menjadi dua bagian dengan telunjuk jari Rasulullah SAW. Itulah peristiwa terbelahnya bulan dan sejarah Nabi SAW di atas Jabal Abu Qubais. Sekian saja video dari saya tentang seputar Masjidil Haram. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.